Sorotan lainnya di Kompas Siang, Saudara, penyidik Polresta Bekasi Kota telah merampungkan gelar perkara kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan aktor Iko Uwais. Polisi pun akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Setelah melakukan gelar perkara, polisi menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus pemukulan yang diduga dilakukan Iko Uwais. Meski telah masuk dalam tahap penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka untuk kasus ini. Polisi menyebut masih akan memeriksa sejumlah saksi untuk kasus ini, termasuk dokter yang memvisum pelapor. Bagaimana perkembangan dari kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan aktor Iko Uwais? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Alexander Blegur di Polres Metro Bekasi siang hari ini. Alexander, selamat siang. Kapan polisi akan mengumumkan tersangka dalam kasus ini? Baik, Niluh dan Saudara, memang kasus tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Iko Uwais dan kakaknya Firmansyah masih terus bergulir seperti itu. Saat ini memang seperti yang diketahui, proses kasusnya ini masih berjalan di Polres Metro Bekasi Kota. Saat ini memang proses penyidikan dari penyidik ini naik dari sebelumnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini memang setelah dilakukan analisa dan juga dari gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, akhirnya Polres Metro Bekasi Kota menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres, maksud kami dari Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, yaitu Kompol Ivan Aditira. Berikut petikan wawancara yang kami rekam beberapa saat lalu. Hasil analisa dari tim melalui mekanisme gelar perkara tertanggal tanggal 22 Juni tahun 2022, tepatnya hari Rabu kemarin, status perkara penganiayaan atau pengeroyokan atas nama pelapor RD sudah kita tingkatkan menjadi penyidikan. Artinya dalam hasil gelar perkara tersebut, hasil pemeriksaan yang kita lakukan selama penyelidikan ditemukan unsur-unsur tindak pidana. Artinya ada penetapan tersangka, Pak? Belum. Jadi dalam proses penyidikan ini, penyidik mengumpulkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kasus pengeroyokan yang dialami oleh desainer Rudy yang dilakukan oleh aktor laga Iko Uwais dan kakaknya Firmansyah ini memang dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan memang oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota lantaran memang adanya cukup bukti dan juga beberapa keterangan dari saksi. Hal tersebut juga dikatakan oleh Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota bahwa saat ini di tahapan penyidikan akan dilakukan beberapa tambahan saksi seperti itu, termasuk dari dokter yang melakukan visum terhadap korban yaitu saudara Rudy. Maidok. Ya, Alex, adakah kemungkinan kasus ini akan diselesaikan secara damai atau kasus hukumnya mungkin dihentikan begitu? Baik, Kasatreskrim juga menjelaskan bahwa proses mediasi memang telah dilakukan, tak diarahkan dari kepolisian seperti itu. Namun memang saat ini belum ada tembusan dari dua belah pihak, baik terlapor maupun pelapor. Namun memang jika memang ada tujuan mediasi seperti itu, baik dari pihak Iko Uwais maupun dari saudara Rudy, polisi akan memfasilitasi untuk perdamaian dan jika memang ini diselesaikan secara kekeluargaan untuk bisa mencabut laporan seperti itu. Niluh. Baik, Alexander Blegur, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.